Kalau kita yakin bahwa ada iman di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan, tunjukkanlah perbuatan-perbuatan kita yang sesuai dengan iman kita. Puji nama Tuhan. Hari ini, mari kita menjadi seorang teladan bagi orang lain, dan tidak mudah menjadi seorang teladan, yaitu di dalam firman Tuhan dikatakan 2 Timotius 4 ayat yang ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Paulus berhasil menjadi seorang teladan oleh karena dia memiliki banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam dirinya. Belajarlah untuk berbicara dari hati kepada orang lain. Ketika Paulus berkata, darahku sudah dicurahkan, dia sesungguhnya mencurahkan isi hatinya bagi orang lain. Sehingga orang lain tahu bahwa yang dia katakan tidaklah hanya isapan jempol, dan perkataannya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Yang kedua, mari kita berkorban untuk apa yang kita yakini. Kalau kita yakin bahwa ada iman di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan, tunjukkanlah perbuatan-perbuatan kita yang sesuai dengan iman kita. Yang ketiga, saudara, mari kita libatkan emosi di dalam apa yang kita katakan. Sama seperti Paulus, dia tidak sedang hiperbola, tapi sungguh apa yang dia curahkan, apa yang dia berikan, betul-betul apa yang dia sungguh-sungguh percayai. Karena itu, mari jadilah teladan buat orang lain. Amen.